Operasi ini dilaksanakan kurang lebih 12 hari. 12 hari di kota Surabaya, khususnya wilayah hukum Polrestabes Surabaya, dalam waktu 12 hari menjerat 120 penyalahguna narkoba. Dalam waktu dekat ini, kita akan menentukan titik-titik zero narkoba dalam suatu kelurahan ataupun RW. Dan ini mohon dukungan daripada semua pihak agar program ini dapat berjalan dengan baik dan kita dapat menyelamatkan anak-anak kita dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami aturkan banyak terima kasih kepada Pak Kapolrestabes Kota Surabaya mewakili seluruh warga Kota Surabaya. Karena berkat perjuangannya yang tidak kenal henti dan seluruh jajaran Forkompinda Surabaya dan bersama seluruh BNN Jawa Timur maupun Kota Surabaya bersama-sama bisa memberikan rasa aman dan rasa nyaman kepada seluruh warga Kota Surabaya terutama dari pengaruh narkoba. Dan kesempatan yang berbahagia ini kami juga berharap Pak Kapolrestabes dan seluruh jajarannya tidak pernah bosan, tidak pernah lelah, terus berkomitmen untuk menyelesaikan dan memberantas korupsi narkoba di Kota Surabaya. Karena inilah salah satunya yang bisa memberikan warga Surabaya ini merasa aman.